zaman marah. Hari ini, zaman ini, sikit-sikit orang marah. Apa saja benda, semua marah. Ha. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Tulis status sikit orang tak suka, marah. Dalam kumpulan WhatsApp, marah. Dalam apa lagi? Banyak semua mana? Bawa kereta sikit, marah. Itu paling cepat marah tu. Kalau orang potong kita tu. Cepat marah. Zaman sekarang zaman marah. Semua benda orang nak marah. Jadi timbul persoalan. Marah apa dalam Islam? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada Tuan Imam dan pihak masjid kerana memberi peluang kepada saya pada hari Sabtu ini untuk sama-sama kita pada satu hari bulan Disember 2018 mendapat satu peluang yang mana peluang ini selalu orang lupakan, iaitu peluang nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang. Nikmat yang paling besar dua juga, iaitu nikmat iman dan Islam. Terima kasih kepada pihak masjid. Yang kedua, kepada tuan-tuan, ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, saya doakan, kita doakan sama-sama supaya semua yang ada di dalam sini ditetapkan iman, dikurniakan keampunan, dimatikan dalam mati yang baik, diterima semua amalan kita, khususnya amalan di bulan Ramadan yang lalu, dan ditemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang. Tak berapa lama lagi, 5 bulan saja lagi. Tak lama, 5 bulan yang lagi. Jam celik, jam celik. Jadi semua sihat kah? Alhamdulillah. Hari ini saya berhajat nak cerita tentang satu kitab. Tajuk dia sajalah, kitab tu isi dia kita cerita cara kita lah. Ada satu kitab yang dikarang, tajuknya ialah Amul Ghadab, Zaman Marah.
Hari ini, zaman ini, sikit-sikit orang marah. Apa saja benar, semua marah. Jadi sebelum tu, sebelum saya terlupa, kepada tadi sebab habis main tu, saya salam ada Tok Mufti. Tak tahu Tok Mufti ada. Allah. Pada Tok Mufti ada salah silap. Beri teguran. Ujung Tok Mufti duduk belakang tiang. Depan ni sohul cakap. Jadi, musim, bukan musim, zaman sekarang ini zaman orang marah. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Tulis status sikit orang tak suka, marah. Dalam kumpulan WhatsApp, marah. Dalam apa lagi? Banyak, semua mana? Bawa kereta sikit, marah. Itu paling cepat marah tu. Kalau orang potong kita tu. Cepat marah. Zaman sekarang, zaman marah. Semua benar orang nak marah. Jadi timbul persoalan. Marahnya apa dalam Islam? Cerita ini berdasarkan kepada satu hadis yang diceritakan tentang seorang lelaki bernama Ghawrah ibni Al-Harith. Ghawrah ibni Al-Harith. Tuan-tuan ingat nama dia? Nama dia siapa? Ghawrah. Ghain Waw Ra Ta Marbutah. Ghawrah bin Al-Harith. Boleh? Cerita dia bermula macam ni. Suatu hari selepas habis daripada perang, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berarak pulang bersama dengan para sahabat. Berjalan pulang belum balik selepas habis peperangan. Maknanya badan semua dalam keadaan letih. Saya tak pasti tuan-tuan ada pengalaman ke tak tentang peperangan, tapi sekurang-kurang kita adalah juga orang kata apa, pengalaman walaupun tak perang, tapi pengalaman reja. Lepas penat bertungkuh lumbih reja, balik mesti penat. Tapi nak banding dengan perang, jangan tuan-tuan. Dalam Al-Quran dia bagi dua gambaran. Satu gambaran, satu orang lawan 10 orang. Allah bagi gambaran dalam Quran. Satu orang yang beriman dan bersabar, dia boleh bunuh 10 orang. Jadi kalau ada 100 orang, dia boleh lawan 1000 orang. Ini zaman ni, biasa ditengok dengan mata kepala dalam sejarah tentang para sahabat. 313 lawan 1000. Banyak tu. 1000 lawan 100,000, 10,000. Banyak. Nisbah dia beza. Tapi boleh menang. Sebab Allah beri gambaran itu. Dan kalau saya boleh bagi gambaran sikit lah. Kita ada, kita punya apa? Muzium sebelah ni. Bukanlah muzium lah. Itu Yayasan Restu sebelah. Kan dia ada simpan replika-replika. Tuan-tuan tengoklah pedang tu besar mana dengan tuan. Ya? Sebab tu antara latihan-latihan pedang yang kita tahu contohnya. Sebab orang Melayu kita keris. Kalau ada pun parang. Kalau pedang macam perang, hak tu Arabnya perang, pedang dia berat itu. Sekali hayun tu jenuh juga tuan-tuan. Dia kena berlatih. Jadi bila lawan tu, hui, sepenuh dirilah kita kata. Jadi bila habis perang balik berjalan penat. Sampai dekat satu tempat, tempat ini tempat yang redup. Banyaklah pokok-pokok. Okey, titik sekejap. Bagi tahu dulu. Siapa yang berpeluang nanti pergi ke umrah dan ada sedikit rezeki lebih, bayarlah sikit dekat mutawif. Mintalah dia bawa di jalan yang selain daripada jalan yang kita duduk pi menziarah di Madinah. Kalau pi Madinah, orang bawa kita pi ke Masjid Quba sembahyang 2 rakaat sama macam pahala umrah. Bawa pi ziarah Masjid Qiblatain, bawa kita pi dekat ladang kurma, bawa kita pi ke mana-mana
Bagus, tak salah. Tapi kalau tuan-tuan boleh ziarah sikit, melencong sikit, pi dekat tempat-tempat yang lain yang anak-anak boleh bawa, tuan-tuan akan nampak, oh, di Madinah ada kawasan redup, ada kawasan ladang-ladang kebun. Contohnya, tempat berpisahnya para sahabat dengan Nabi dalam keadaan malam yang gelap, tongkat mereka bercahaya. Dia ada satu binaan yang dibina oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dengan binaan yang warna hitam, tempat semayang dekat situ. Nama situ orang namakan dia masjid apa dekat situ, masjid tak ingat pula saya, tak maaf. Maknanya kita pergi, jadi bila kita pergi kawasan tu, berdepan tempat semayang tu tak jauh, ni tempat semayang, ni katalah pentah ni tempat semayang, kursi abang ada satu telaga, lepas tu ada kebun kurma dia. Jadi kita boleh nampak, oh, barangkali mungkin bila kata Nabi berjalan, lalu tempat redup dan sebagainya, tempat-tempat lagu ni lah. Dia ada pokok redup, tempat dia redup, sejuk. Jadi di kalangan pokok-pokok yang redup tu, ada satu pokok yang besar, yang rimbun. Jadi para sahabat kata, pokok ni untuk Nabi lah. Nabi tidur dekat situ. Jadi bergelimpangan bahasa dia, berselerak, sahabat tidur sana sikit, teduh sini sikit, teduh sini sikit, sini sikit, pakat tidur, 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 termasuklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik. Apa dia? Macam kita lah. Kita kalau balik tak tidur dengan telekung. Tak tahulah kalau letih sangat kan, balik-balik tidur dengan telekung. Tak, jarang kita balik, kita akan buka telekung kita, tidur. Lelaki pun sama. Kalau balik dengan pakaian kerja, tak tidur. Melainkan kita salin kain pelekat dan sebagainya. Maknanya kita akan relah pakaian kita sebelum kita tidur. Sama macam Nabi dengan sahabat. Pedang dan baju perang disangkut di pokok. Diletak, disandap dekat pokok. Pedang tadi sangkut dia dekat pokok. Jadi semua pakat tidur, tak ada pedang. Tiba-tiba sedang para sahabat tidur, dengar ada orang panggil. Siapa dia? Nabi panggil. Nabi kata, wahai sahabat, mai ke sini. Tengah duduk tidur semua ni. Bila Nabi panggil, pakat semua cergas bangun, lompat mereka. Sebab, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang beriman, bila Nabi panggil kena jawab cepat. Walaupun tengah duduk sembahyang sunat, kena jawab dulu Nabi panggil. Tengah. Wahai sahabat, mai sini. Bakal lompat. Nabi panggil. Bila dia pipi, tengok-tengok dekat Nabi ada seorang lelaki, Rawrah ibni Al-Harith. Macam mana dia boleh mai situ? Maka Nabi cerita, ketika semua tengah tidur, Rawrah ini mai daripada perang tadi, duk ikut daripada belakang. Tuk, tuk, tuk. Dia nak tunggu peluang. Kalau ada peluang, dia boleh bunuh orang-orang tertentu. Antara yang dia nak bunuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tengah Nabi tidur tu, dia menyelinap masuk. Bila menyelinap masuk, dia tarik pedang Nabi. Dia tarik, dia letak pedang Nabi dekat tengkuk. Dekat tengkuk Nabi. Kemudian dia kata, "La ni hang takut tak dengan aku?" Masa tu Nabi terjaga. Istiqadha, Nabi jaga. Tengok dia. Nabi kata, "Aku tak takut." Wish. Hak tu kemah. Orang tak pedang, tengah duduk tidur, tanya, "La ni hang takut dengan aku?" Bangun, bangun. "Dak, tak takut." Oi, kalau kita melatah dulu. Latah-latah, tikam pun. Maknanya, kalau kita baca satu hadis lagi, Nabi kata apa? Nabi tidur, hak ni padam. Yang ni tak padam. Nabi berzikir, zikir. Yang ni padam. Kita dah. Belum yang ni padam. Yang ni dah padam lah. Kata selesai dah. Tadi baca Quran pun berapa kali tersinggung. Kan baca Quran tadi berapa kali tersinggung dah. Mata nampak macam buka duk baca, tapi hati dah hilang lah. Padam. Padam.
Nabi lagi, alah macam satu hadis Nabi lagi, au kama qal. Apa dia Nabi kata? Semayang elok-elok belakang aku. Sebab apa Nabi kata? Aku nampak hampa di belakang aku clear macam mana aku nampak dekat depan. Ha, mana boleh orang nampak aku belakang? Betul? Ha, tu yang ada matan qasidah tu yang dia kata kan. Macam mana? Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Mata baginda terang sangat suka bercelak, nampak yang di belakang dan depan serentak. Oh, Nabi nampak. Belakang dengan depan memang Nabi nampak. Clear. Nabi kata, jangan main-main dalam semayang. Aku nampak apa kat belakang aku macam aku nampak kat depan. Clear. Oh, dia tak sama. Kawan ni rawrah mana? Dia nak tahu dia musyrikin. Dia tak tahu. Kata Nabi ada mukjizat dia naik lagu tu. Power macam tu. Nabi tidur, Nabi hati dah ada. Dia pi ambil pedang Nabi macam kisah hang jebat dengan hang tua. Pasal itu dia ambil pedang Nabi. Kira seolah-olah macam kan keris Taming Sari ada dekat hang jebat. Orang tikam lagu mana pun tak jadi apa. Tapi bila dia bagi dekat hang tua, tikam dia habis dia meninggal. Ha, jadi sama kok-kok tadi duk lawan pedang tu ada power. Lah ni pedang hang ada kat aku. Sebab tu sekali dia kata lagu tu. Dia letak-letak dia kata, "Lah ni hang takut tak dengan aku?" Nabi kata, "Dak." Dia kata, "Apa yang menghalang hang? Apa yang menghalang aku daripada bunuh hang? Pedang hang ni ada kat aku." Dia kata-kata lagu tu, Nabi jawab senanglah. Nabi kata, soalannya, "Lah ni apa yang membuatkan aku tak boleh bunuh hang?" Ha, tu soalannya. Apa yang membuatkan aku tak boleh bunuh hang? Lah ni pedang hang ada kat aku. Lebih kurang lagu tu ayat dia. Nabi jawab senang. Nabi kata, "Allah." Nabi kata-kata Allah. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-18. Tuan-tuan boleh tengok. Surah ayat ni pasal cerita ni. Apa dia? Bila Nabi kata Allah, maka gementar tangannya. Jatuh pedangnya. Oh, yang ni. Ish, kita kata apa? Kita kata apa? Power lah. Kira sebut Allah, orang boleh getar, jatuh. Macam ni lah. Imam Abu Hanifah. Yang orang panggil. Ni ada apa? Kena rasuk ni. Lepas tu dia ambil selipar terompah dia saja, pi. Takut hantu tu lari. Bila imam wafat, bawa terompah anak murid bawa pun tak jadi-jadi. Sebab apa? Bukan takut kat terompah tu. Bukan takut kat terompah tu. Takut kat tuan dia tu. Tuan tak payah main. Hantar terompah saya. Kita wa ilah hukum tu berapa kali baca? Syaitan tak keluar lah. Han. Syaitan keluar. Ustaz baca. Boleh tak keluar juga. Syaitan kata, mana boleh syaitan halau syaitan. Hei, syaitan dia kata kita. Tak jadi. Dia macam mana nak tahu? Kan macam kita pergi dekat orang, suruh buat ayam lah. Dia baca simple ya. Sependek lah. Cuk, minum cerdik budak tu. Kita baca satu Quran. Hamba-hamba duduk bengong lah tu. Ya. Ha. Dia macam mana tak dia? Itu dia. Kadang-kadang kita sebut istilah dia, kekuatan iman. Nabi tak ada tanding lah. Nabi terahewan. Sebut, siapa, apa yang boleh halang aku daripada bunuh hang? Allah. Ketak tangan dia. Jatuh pedang Nabi tadi tu. Dia cuba nak ambil, tak dapat ambil. Dia cuba nak ambil, tak dapat ambil. Nabi bangun daripada tidur Nabi tadi. Nabi pegang pedang Nabi. Nabi letak pedang Nabi kat tengkuk dia pula. Nabi tanya dekat dia, "Lah ni apa yang menghalang aku daripada bunuh hang?" Maka dia kata dekat Nabi apa dia? "Tolonglah buat baik di dalam peperangan." Otang dia suruh buat baik. Tang orang tadi dia nak tikam kau dah. Dia kata tolong buat baik. Nabi kata, tu yang dia duduk tang situ.
Nabi panggil para sahabat, Nabi cerita apa yang berlaku, Nabi bebaskan dia. Titik sana. Apa dia? Nabi kita ada 1001 alasan untuk Nabi bunuh orang tertentu. Rauroh tadi punya cerita bukan kata dia nak bunuh, bukan kata dia tu musyrikin ke lawan Islam. Dia letak pedang kat tengkuk Nabi. Istilah kita, dia maksiat dengan Nabi. Dia sanggup ambil pedang nak bunuh Nabi. Makna kalau dalam alasan yang logik, dia nak bunuh aku, aku boleh bunuh dia balik. Tapi Nabi tak ambil tindakan macam tu. Tapi Nabi tegas tak dengan dia? Tegas. Ini kena faham. Tegas dengan marah tu dia lain. Contoh yang kedua. Masa Nabi buka kota Mekah, Nabi masuk tung, 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 dengan tentera. Masuk, 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 masuk. Nabi kata, siapa yang duduk dekat Kaabah, siapa duduk rumah Abu Sufyan, siapa yang duduk dekat atau apa nama rumah masing-masing, tutup pintu dan sebagainya, selamat. Yang duduk tengah-tengah ni, tentera lah apa orang lelaki yang nak lawan, dah semua kena kepung. Dan kemudian Nabi tanya dekat mereka. Nabi tanya apa? Lani, apa pandangan hampa semua ke atas aku? Sebab Nabi dah conquer dah. Dah tawan dah kota Mekah. Nabi dah tawan kota Mekah. Semua orang Islam dah kepung, dah tentera Islam yang kuat. Nabi tanya dia, lani, apa pandangan hampa ke atas aku? Tapi nanti dulu, titik. Soalan tu kalau cakap takat tu, tuan-tuan nampak takat tu? Bagi saya bubuh ayat dia sikit supaya ayana dengan bunda semua perasan sikit. Apa dia? Ayat Nabi, apa pandangan hampa ke atas aku nak buat apa ke hampa sekarang? Maksud dia, apa pandangan hampa semua sekarang ke atas aku nak buat apa dekat hampa selepas hampa halau aku? Betul? Selepas hampa pulaukan aku. Sebahagian riwayat menceritakan masa Nabi kena pulau tak nak makanan, makan daun ya tuan-tuan. Bukan budak-budak Palestin saja, Nabi dah makan daun lah. Kalau saya tambah sikit lagi bagi nampak dia punya macam drama dia tu, saya tambah sikit lagi apa dia? Masa tengah kena boikot dan tak nak makan minum tu kan, Siti Khadijah meninggal kot. Kan seolah-olah ayat dia, apa pandangan hampa ke atas aku sekarang yang nak buat ke atas hampa selepas hampa pulau aku, masa tengah pulau tu bini aku meninggal. Betul lah ayat dia lagu tu, betul? Tu. Seolah-olah alasan 1001 alasan Nabi ada boleh bunuh penduduk Mekah. Tahu-tahu mereka kata apa dekat Nabi? Mereka kata, hang jadi wang baik, hang keturunan baik, hang keturunan kami. Oh, dandan keturunan kami. Masa halau tak teringat kata keturunan dia apa? Ha. Bila dia berkata kata macam tu, Nabi kata, aku maafkan hampa semua, hampa pilah, Nabi kata lalu tu. Ha. Tu tak kira lagi cerita Taif. Seolah-olah nak beritahu kata, Nabi dengan nak ajar kepada kita tentang tegas dengan orang yang bukan Islam, Nabi tunjuk cara dia lalu tu. Tegah dia lain. Lakum dinukum waliyadin. Clear. Tapi bukan makna kita nak marah, nak pergi bunuh mereka. Dah. Apatah lagi sesama Islam. Muhammadun Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhamahu bainahum. Nabi Muhammad itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bersama dengan Nabi itu tegas dengan pendirian mereka bersama dengan orang yang bukan Islam, tetapi sangat lembut dengan orang yang Islam. Tuan-tuan tengok saya sekejap boleh ya? Maaf ya kalau saya buat, selalu kan kalau kuliah saya, saya selalu macam minta kita macam fikir sikit kan. Macam yang sebelum-sebelum ni saya duk ceritakan. Jadi saya nak beritahu ni dulu, dengar elok-elok. Dunia hari ini dia nak orang Islam ikut corak dunia. Saya harap tuan-tuan jangan jadi macam tu. Dunia dia duk habaq kat orang, kata orang Islam teroris. Dia letak perkataan teroris, dia letak perkataan Islamofobia. Tuan-tuan tengok saya elok-elok, tuan-tuan tengok saya elok-elok.
itu sebenarnya bukan keselamatan. Itu sebenarnya industri. Ha. Dengan sebab letak perkataan Islamofobia tu, ada orang yang akan pi bagi kursus, ada orang yang akan bagi, semuanya duit, duit, duit. Dia kata kita teroris, kita takut. Dia bagi tahu, jom kami ajak hangpa macam mana cara nak lawan teroris. Bayang. Bayang. Dia jadi industri pula benda tu. Jadi depa nak dunia nak kita jadi jahat. Tahu-tahu tengok-tengok kita jadi jahat. Betul. Dunia nak kita marah. Sabar. Jangan marah. Tegas lain. Tegas dengan pendirian kita. Tegas dengan pendirian Islam. Tegas dengan prinsip-prinsip Islam. Tegas. Tapi jangan marah. Sebab dunia nak kita jadi lugu tu. Bila dia nak kita jadi lugu tu, depa buat corak dia lagu tu, depa bagi gaya hidup. Kalau saya tanya tuan-tuan lah, benda simple. Jangan pi jauh-jauh lagi, jangan pi macam, jangan pi sampai tahap. Saya tanya simple ya. Pasal apa kita kena pakai duit ukuran, kita kena pakai duit US? Ha? Oh, sebab depa polis dunia. Siapa nobat depa polis dunia? Contoh soalan-soalan macam tu. Sebab saya diberi peluang untuk pi Amerika. Saya baru balik 2 minggu daripada Amerika, duduk sana 10 hari. Yang padat program dia di bawah macam Jabatan Perdana Menteri lah di sana. Saya dijemput dengan apa dia punya jemputan dia, J1 punya lesen. J1 punya visa tu, kalau kita sampai-sampai dekat immigration kan orang kata susah kan, macam keluarga arwah Tuan Guru Dato' Arunin. Asal sampai je, Datin mesti kena masuk screening. Dia akan mesti, sebab nama Khadijah. Belakang ada Muhammad lagi, Ahmad lagi. Memang confirm kena check. Jadi kita takut nak pergi. Tapi disebabkan pi sana pakai J1, dia punya nombor kat tepi itu dia, J1. Kita sampai-sampai, dia tanya, why you here? Dia tanya kita. Kata invitation. Dia kata invitation by whom? State Department. Dia kata, I have evidence? Ada, ada, evidence ada. Kita tunjuk dia. Dia tengok-tengok, J1. Tabik tu, eh. Welcome to America. Tu dia. Kita pun act, ha. Betul, eh? Ha, buat surat tu. Boleh masuk. Tapi saya duduk fikir agak lah. Masa dulu saya duduk pergi UK lah apa semua. Masa saya pergi UK. Sampai dekat tu, dia tahan kita. Dia tanya kat kita, oh, hang mai sini buat apa? Berapa lama? Kita abang lah, aku mai sekian. Lepas tu dia tanya, hang bawa duit tak? Kata, bawa. Mai ni aku nak tengok duit banyak mana. Kita kadang-kadang geram pun dalam hati lah, tengok duit kita kan. Lepas tu, kadang-kadang kita nak tanya dia lah. Awak nak cek semua benda kat kami kan? Kata. Dia kata, kena cek kan? Bukan boleh percaya kat semua orang. Kalau dia kata ayat tu kat saya, saya memang nak kata kat dia bawah. Apa dia? Patutnya orang Melayu dulu kena kata lagu tu kat hampa. Masa hampa masuk negara kami dulu. Bukan duk boleh percaya kan kat hampa. Haa, orang kata lagu tu. Haa, geram. Ha. Jadi, tapi tu, kita masuk. Masuk ikut program dia. Bila ikut program dia, kita duk dengar. Mereka duk cerita. Duk cerita pasal Islamofobia, pasal teroris, pasal benda ni. Saya duk, kita duduk dengan orang awam. Tanya taksi driver, kulit gelap. Tanya dia macam mana hidup orang dekat sini. Oh, dia kata susah ha, orang kulit gelap. Kami sini memang kena tindas. Hai. Dalam kenyataan macam tak ada lah kan. Bila pi pula, kami pi Howard. Howard University. H-O-W-A-R-D. Howard University. Yang tu kira duduk dekat lorong-lorong gelap lah. Bukan sahaja lorong tu lorong gelap. Orang dia pun gelap juga kat situ. Ha, ni kira lorong orang kulit gelap ni. Howard ni memang dekat Howard tu ada satu persatuan. Memang tujuannya untuk menaikkan semangat orang kulit gelap lelaki berusia 3 tahun sampai umur 25 tahun. Pasal dekat sekolah kena buli. Jadi saya duduk fikir balik, macam mana negara teroris nak ajak orang daripada teroris? Saya ulang sekali lagi. Ayah dan ibu sekalian, dunia dia nak kita jadi lugu tu. Jadi jangan ikut dia. Jangan sikit-sikit marah. Jangan hanya kerana kita punya FB, kerana kita punya WhatsApp, kerana jangan kerana benda-benda tu marah. Jangan.
Sebab marah ni dia bukan duduk di mata. Sebab bila satu orang marah kan mata dia merah. Dia bukan duduk di mata. Satu orang bila marah dia tumbuk orang. Dia marah bukan duduk kat tangan. Satu orang marah tu dia bangun dia. Marah bukan duduk kat kaki. Marah ni dia duduk dekat satu tempat yang disebut dalam hadis Nabi au kama qal ala fil jasadi mudghah idza salaha salaha jasadu kullu idza fasada fasada jasadu kullu ala wa hiya qal. Ketahuilah dalam badan manusia ada segumpai daging. Kalau baik dia, baik semua seluruh badan. Kalau jahat dia, jahat seluruh badan. Ketahuilah wahai ibu dan ayah sekalian, benda tu nama dia hati. Duduk dalam. Sebab itu cara Nabi bagi tahu dekat kita, untuk ubat marah, mesti duduk kat hati. Antara paling mudah, ambil wudu. Atau paling tidak, kalau marah, Nabi suruh kalau daripada berdiri, duduk, duduk, baring. Yalah, betul juga kan kalau kita fikir kan. Kalau tengah marah, marah, marah berdiri, cuba duduk. Duduk, marah kot, duduk tunjuk-tunjuk. Cuba baring. Baring pun duduk tunjuk-tunjuk kot. Oh, yang tu bahaya. Baring pun duduk tunjuk-tunjuk, marah-marah. Hak tu kira macam, inilah. Tapi ala kulihat, tajuk saya bawa hari ni, untuk bagitahu kepada ayah dan ibu sekalian, dunia hari ni, dia bawa kepada marah. Dan kalau boleh saya lajak sikit lagi, maaf, maaf, tanda-tanda akhir zaman, anak-anak cepat marah. Hadis daripada Ibni Mas'ud. Cuba tengok budak-budak lah ni kan. Sikit-sikit marah. Sikit-sikit marah. Semua benda marah. Apa saja marah. Budak-budak muda, sekolah menengah. Tak kena ngam sikit, tabuh. Tak kena ngam sikit, pukul. Marah. Oh, ni zamannya. Jadi boleh tak kalau saya titik dekat situ? Okay. Kita timbul soalan satu. Apa dia? Macam mana pandangan ayah dan ibu yang ada di masjid ni, yang duk main semayang ni, jemaah masjid ni, agak-agak macam mana nak selesaikan masalah ni? Agak-agak. Sebab kalau kata kita dewasa duk main masjid, okey. Ya? Marah, pergi ambil wudu. Ataupun tidak, marah, istighfar, astagfirullah. Itu cara paling mudah untuk ubat marah dengan zikirullah. Sebab Allah bagi dalam Quran kan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir, ingat Allah, hati akan tenang. Tak apalah kalau ni kita pagi tadi tengok berapa banyak zikir kita. Astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah 10 kali pagi tadi. Yang tak mai sembahyang subuh berjemaah ke apa, dia tak baca. Kalau dia marah, dia tak boleh nak la ilaha illallah. Kita kata dekat dia la ilaha illallah, kita apa la ilaha illallah. Dia marah gila kita. Macam satu cerita, maaf nak ni cerita saja. Maaf ni cerita saja. Cerita yang diceritakan dekat negeri Sembilan, ada seorang lelaki tu, dia dapat anugerah satu dalam lelaki satu dalam sejuta. Dia kan dia dapat anugerah tu, lelaki satu dalam sejuta, sebab yang masa dia jaga isteri dia yang kanser darah tu. Yang dia kerja bank, lepas tu dia berhenti kerja bank, dia jaga isteri dia sampai baik. Isteri dia apa nama ada kanser darah, tapi malangnya isterinya tak baik, isteri dia meninggal. Jadi daripada isteri dia comel, kurus sampai melengkung duduk lugu tu. Sampai meninggal. Dia jaga isteri dia. Jadi, orang bagi anugerah lah dekat dia, maknanya suami satu dalam sejuta lah orang kata lugu tu kat dia. Jadi suatu hari dia diberi peluang untuk bagi talk dekat depan, saya duduk bawah duduk dengar lah. Dia cerita, dia kata suatu hari saya bergaduh dengan isteri saya. Oh, masa dia cerita ni, dia teriak lah. Dia teringat ke isteri dia. Dia kata, satu hari saya bergaduh dengan isteri saya. Gaduh. Dia lari masuk dalam bilik. Pum! Dia tutup pintu. Saya ketuk pintu. Yang, buka lah pintu. Nak masuk. Dia kata, tak mau. Lepas tu dia kata, tak apa. Pergi tengok bola luar. Sekejap lagi dia sejuk lagi. Okay, ya. Dia pun duduk kat TV. Buka. Tengok. Habis match bola pukul 12 malam, dia nak masuk. Dia ketuk balik. Pak. Yang, buka lah pintu nak masuk. Bini dia kata, tak mau. Lepas tu dia kata, yang, tak baik tau. Ustaz ajak, kalau isteri tak buka pintu, suami ketuk macam ni, malaikat tak mai tau. Isteri dia kata, abang dengan malaikat tidur luar. Allah.
Hamba dia punya marah dia lain macam, dengan malaikat pun dia boleh halau. Ha, itu tahap marah lah, tahap marah orang perempuan lain lah daripada orang lelaki. Dia punya tahap marah dia lain lah. Dia dia berani dengan malaikat pun dia boleh halau. Tak apalah, maknanya lepas tu mereka gelak-gelak, lepas tu buka, lepas tu baiklah, ok, khalas. Tapi point yang saya nak beritahu, kata kalau kita yang dewasa yang duduk main masjid, kalau kita marah, marah pun kira paling paling tidak pun halau dengan malaikat lah. Orang kata maknanya sebutlah nama malaikat tu. Kalau orang biasa yang tak ni, weh jangan, semua perkataan semua binatang keluar. Ha? Jadi tak boleh, saya bagi tahulah sikit lah. Jadi antara jalan penyelesaian yang Nabi ajak, Quran ajak, semua benda yang yang dalam agama ajak, kesimpulan mudah sikit. Pertama sekali, kita orang awam ni yang duk main semayang apa semua, mesti bantu semua orang untuk ingat Allah Ta'ala. Mesti bantu. Tak kisah tuan-tuan nak buat program kan, nak menyembang kan, nak apa kan, kena bantu orang supaya ingat Allah Ta'ala. Tak kisah apa jalan pun, yang penting dalam hidup seharian mesti ada Allah. Contoh, kita mesti ada adik-beradik yang macam panah baran apa sikit kan. Ha, kalau sembang dengan dia, mesti kena sembang bagi sebut nama Allah tu banyak sikit. Ha, kita yang cerdik kena buat lagu tu. Ha, ni Allah bagi, ha, ni Allah, ha, ni Allah. Cerita bagi Allah, Allah. Macam Nabi tadi kita nampak. Nabi sebab terror, sebut sekali dia pedang jatuh. Ha, kita tak boleh. Kita sebut sekali pun dia tumbuk muka kita ni. Kita kena sebut banyak lagi dulu. Ha, kita tak terror lah macam Nabi. Ha, Nabi sebut sekali. Allah ketak kawan-kawan tu, jatuh pedang dia. Ha, kita tak lah. Maka kita kena sebut banyak lah. Bila banyak, sebut nama Allah banyak kali. Istilah dia apa? Zikir lah. Betul ya? Ha, sebut nama Allah banyak kali, zikirlah tu maknanya. Ha, jadi kalau kita, maaf lah, maafkan saya, tuan-tuan ni kan, bila kita yang menamai masjid ni, bila balik saya yakin dalam keluarga pun tuan-tuan akan dirujuk dengan sebagai orang yang ada agama lah. Orang rujuk, tanya hukum hakam ke apa. Jadi bila buat majlis dalam keluarga ke apa, nampak ada adik-beradik ke siapa yang panas barang sikit tu, biar ada contoh sembahyang berjemaah, bagi ada zikir sikit. Bantu dia untuk ingat Allah, supaya bila dia marah, dia senang ingat dekat Allah. Macam kita, marah-marah, astaghfirullah. Bukan senang. Sebab kita banyak zikir astaghfirullah tu yang bila marah, dia jadi senang. Astaghfirullah. Mujuklah orang tua-tua ajak dekat kita, bila anak buat perangai, kita zikir juga. La ilaha illallah budak ni. Ha, zikir juga. Dia zikir juga walaupun tengah marah. Ha. Ha. Zikir juga nak bagi. Dia kita sebab kita ikut la ilaha illallah apa semua tu sebab tok wan kita, mak kita, betul tak kan? Kita bukan pergi belajar kan? Kalau anak marah, kata la ilaha illallah. Tak ada. Kita tengok pemerhatian. Bila mak marah, oh mak kata la ilallah. Dah besar-besar sikit. Jadi, la ilaha illallah. Budak ni betul tu. Ha. Kita la ilallah zikir. Sebab nak ingat Allah. Yang kedua, bila dalam keadaan marah, antara benda yang... sekejap. Bila kata ingat Allah, bukan sahaja zikir, malahan kena dorong diri kita dan orang yang marah untuk jauh daripada situasi tadi. Tengah marah ni, tengah marah, bawa dia, dah, pergi sana, pergi duduk sana, Ha, bawa dia, keluar daripada kawasan tu. Bawa pergi duduk lain. Tapi bukanlah terlalu jauh eh. Dah, jom, kita pergi Langkawi dulu. Pergi Langkawi dulu, tak payahlah. Ha, maksudnya, keluar daripada orang tu. Sebab Nabi biasa marah, Nabi berpaling pada orang tu. So Nabi ajak kita lagu tu, mana kena bawa lagu tu. Jangan kita seronok duk tengok orang gaduh. Bawa dia, pi, dah. Yang ni pengalaman yang saya akan cerita ke orang sebab belajar daripada Mesir. Mesir. Kalau saya salah tu mesti tolong putih, tapi ni pengalaman lah. Dekat Mesir dia ada golongan-golongan yang dihormati. Antaranya mama, kita panggil kat sana mama. Mama ni ibu-ibu yang badan mereka comel-comel. Mama dalam kawasan tu memang akan dihormati. Biasa sekali kami duduk di satu tempat di Shubro, ada satu kawasan Shubro, tempat saya baca mengaji Quran tu, tempat tu tempat Kristian. Tapi pilihan raya menang kat Islam. Ha, dia pasokong, dia okey. Sebab dia jaga.
Kami duduk belakang gereja ke sana. Nama jalan saya tu, kawasan saya, nama Saint Teresa. Ha, nama kawasan saya. Saint Teresa. Nama kawasan saya. Jadi bila duduk tu, rumah kami tingkat atas, tingkat dua. Jadi bila berlaku apa kat lorong tu, sebab Tok Arak dia suka gaduh, kita boleh jenguk yang tengok lah. Jadi nampak lah liputan langsung. Dapat daripada atas view. Siapa gaduh, siapa dia ni pukul mana-mana. Nampak lah. Jadi suatu hari tu bergaduh. Saya tak pasti sebab Tok Arak ni disebabkan berebut kerusi nak duduk pun bergaduh kat sampai berdarah. Ha, dia memang budaya dia lagu tu. Jadi bila tu dekat kedai kopi tu dengar bunyi, "Kepuang, baling kerusi." Kawan ni pergi baling kerusi kat kawan ni. Kawan ni baling kerusi kawan ni. Hak kawan ni jerit, "Oi, hak kawan ni jerit, oi." Dia bukan macam kita. Kita yang dia tu tu. Ya, dia tu bukan, dia tu kan. Itu kita. Hak tu kita. Hak tu kita. Hak tu taulah Melayu. Tengok-tengok bukan, tengok-tengok Malaysia. Bila kata dia tu Malaysia lah. Walaupun kita tak tahu dia apa kan. Ha, tapi kat Tok Arab dia, gaduh tu kan. Lepas tu dia baling. Ada dia hak kawan ni jerit, baling kat kawan ni. Kawan ni jerit, baling kat. Ada seorang lagi jerit. Siapa dia? Tokek kedai. "Oi, kerusi aku," dia kata. Pang pecah kerusi dia, pang pecah kerusi dia. Lepas tu tengah gaduh-gaduh. Lepas tu cari geng ni main pula. Main. Dia ni pukul kawan ni, dia pukul. Ada yang ambil kepala tu hentuk kat tepi jalan tu. Kerbung berdarah pula kepala kawan ni. Betul. Hak kawan ni buka tali pinggang, pergi libas pula kawan ni. Perbung lawan-lawan. Tiba-tiba duduk gaduh ni, yang semua. Main seorang mama tu. Yang ni syok. Mama ni main. Dia pegang baju budak ni. Dia kata, "Ya bni, sallu ala nabi." Dia kata kat budak-budak dua orang tu, "Wahai anak, selawat kat nabi." Berhenti daripada dua. "Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Ha, hak tu saya macam, "Ui, biar betul." Lepas tu baru saya tahu pasal apa. Bila mama tu pegang depa-depa selawat kat nabi, depa tak bergaduh dah. Sebab mama ni dia ada satu, bukan dia seorang lah, mana setiap kawasan tu ada je lah mak-mak yang macam kita kata dihormatilah. Even kalau tak hormat pun, kalau mak-mak yang mana yang comel-comel gitu, Tok Arak tak pukul dia. Biasa sekali saya tengok depa tengah bergaduh, mama ni main-main, sabar dia. Dia terover nak marah kawan tu, dia tertolak, mama tu tengke belakang, jatuh. Hak orang ni duduk tengok ni, pi tabuh dia pula. Ha, pasal bukan pasal gaduh tadi tu, pasal hang tolak mama ni tadi. Ha. Dia jadi lagu tu. Maknanya mama tu dia boleh pindahkan marah tadi tu. "Hei, selawat kat nabi, hamba doa." Oh, dia boleh buat lagu tu. Ha, dia boleh pegang dada dia bawah tu, cakap lagu tu. Saya macam, "Ewana. Ewana," kata. Berhenti. Pakai bersih clear, tarik kawan ni pergi sana, pergi sini. Lah. Esok pagi, bergaduh petang. Esok pagi, saya nak pergi sekolah, turun bawah, tengok hak yang bergaduh dua orang tu, duduk minum kopi sama-sama. Alamak. Ish, dahsyat lah. Walaupun kita kata mereka, apa, ut lah, bahasa kita kata ut lah, tak tahu apa lah. Kalau macam kami pergi belajar dulu tahun 2005, Tunjuk dekat mereka KLCC, ya mak KLCC. "Ni hang tahu tak ni tak mana?" Dia kata, "Ni kat Kahirah." Oh, dia kira semua Kahirah dia. Tapi point saya nak bagi tahu, walaupun mereka macam tu, tapi mereka punya sebenarnya kemanusiaan dia tinggi. Dia boleh duduk minum kopi sama-sama. Orang yang kata, bukan gaduh semalam. Ha, kita jadi macam, "Uish, kalau kat Malaysia ni dah sampai hantuk kepala kat jalan, dah berdarah tiba dengan tali pinggang, kira tujuh keturunan lah." Ha? Nak betul kan kalau Malaysia punya kan? Tu. Ha. Tu yang saya nak cerita ni, saya kata saya akan cerita kat semua sebab ni pengalaman. Terkejut kami tengok. Dah lah masa gaduh tu terkejut. Esok pagi lagi terkejut. Tengok, minum kopi sama-sama. Minum teh tu sama-sama. Dia duduk kursi ni, aku duduk sini. Minum duduk sembang. Ha, macam mana apa khabar? Kita je, tak boleh brain lah, kata. Ha. Seolah-olah dipindahkan marah tu hilang. Mana? Habis, kholos. Okay. Hak ni yang ada dalam petua lah. Ya. Simple. Belum habis lah, sejak lah. Habis lah pasal. 7:30 lah. Cerah lah kalau. Kita balik lah. Apa pengajaran hari ni? Satu. Apa pengajarannya? Oh, senang dapat kan? Jangan marah. Jadi, saya tambah satu lagi. Formula yang boleh dapat daripada semayang. Yang ni saya suka beritahu sebab kadang-kadang kita rasa semayang tu, maaf saya guna bahasa dulu, kadang-kadang kita rasa semayang tu ritual.
Ritual ni maknanya kita buat hari-hari lah. Dah orang duk buat, buat bila. Semayang ni special. Buat bila nak buat lagu mana kan? Dah. Semayang ni pelik. Ibadah lah yang Allah suruh buat sekali ya. Puasa setahun sekali ya. Tu pun sebulan sekali ya. Zakat. Kalau cukup, lagi tak cukup, tak bayar. Kalau cukup pun, sebulan. Gaji, pendapatan, cukup haul lah dia kata. Haji. Taubat lahum. Lagi tak cukup, tak habis. Makna kalau seumur hidup tak ada, tak ada lah. Tapi semayang, sehari 5 kali. Makna dia, kalau kita boleh cakap, dia semayang ni, dia ada benda yang kena latihan. Maaf, maaf, maaf. Tahan marah, tahan marah bukan talent. Dia bukan lahir-lahir satu orang, tiba-tiba dia boleh tahan marah dia. Kali. Dia satu benda yang kena berlatih. Salah satu benda yang kita boleh dapat dalam latihan yang buat hari-hari. Iaitu nama dia semayang. Cuba kita tengok macam mana semayang ajak kita. Ni arwah Dato' Harunin cerita. Cuba kita tengok dalam semayang. Sebab kita duduk dalam dimensi Allah Ta'ala. Arwah Dato' Harunin sebut. Dia duduk dalam alam Allah. Maksudnya macam mana? Okay. Kepala kita. Kepala ni kan kalau dekat luar mana boleh duduk pukul saja-saja. Tak boleh. Kepala kita. Orang pukul kita. Lagu tu lah kita mau apa? Main kepala ni. Betul? Tapi dalam semayang cuba habang. Kepala siapa yang tak bisa kena bijak? Ha? Kepala saya bisa kena bijak. Saya sujud eh? Sujud nak bangun kan? Dia, orang depan tu dia nak bangun awal. Kita sujud lama ada hajat ke apa kan? Tok Imam, Allahu Akbar. Kita duduk sujud lagi. Yang orang depan dah bangun dah. Bangun-bangun dia pijak kepala kita. Oh, habis kepala aku. Kan? Tapi lepas bagi salam, kita tak marah ke dah? Kan? Bukan saja pijak-pijak kaki. Tak apa lagi. Tanduk bungkuk orang. Semua orang biasa. Siapa yang gelak tu, biasa lah tu. Ha. Kan? Time dia ghost stun tu lah kita pergi tunduk. Timing tu dia kena. Dia ghost stun kita pergi. Pergi toy kena gitu kan. Sik baik tak kena Tok Imam. Tok Imam kalau kena tu dia. Allah Akbar. Orang ingat sujud balik lagi sekali. Semua pakai sujud pula. Ha. Ha. Pala kita kena pungkuk orang. Maknanya orang tu duduk atas kita. Saya dekat Mekah biasa. Dia duduk atas pala saya. Oi. Hang dah tahu tempat sempit. Pada-padalah. Lepas tu bila hang dah tahu kata ada benda kat pungkuk hang, jangan tenyih. Masalah kepala aku kat bawah. Kepala saya lah. Dia duduk ejah tahiyat akhir tu, dia duduk ejah lagu tu. Hak kita ni, ai, geram. Tu yang bangun-bangun tahiyat akhir tunjuk dia. Hang mampu yang lagi depan ni. Tak ada tahiyat akhir dah, duduk tunjuk ke dia. Bukan takat tu. Kalau kita duduk sujud dekat kawasan tawaf kan, kita nak ambil barakah kawasan tawaf. Lepas tawaf kita nak sembahyang sunat tawaf apa kan. Tengah kita sujud, wheelchair balas kepala. Ui, berdesing kan. Dia dah tak tali tu. Jangan duduk jengoy kepala lebih daripada tali tu. Sujud pada-pada. Hak kawan ni tak biasa dapat. Dapat. Dia sujud, dia lajak kepala dia pergi depan. Lajak-lajak kawan tu balas. Kan dia duduk nampak, dia duduk tolak wheelchair tu. Kena-kena tu, ya Allah lah. Kena wheelchair. Tapi ada tak siapa-siapa yang assalamualaikum, assalamualaikum pergi gaduh? Tak ada. Dia hilang. Marah tu hilang. Betul ya? So, okay. Semua setuju yang tu. Jadi saya nak abang. Apa antara cara dia? Cara dia dalam semayang rupanya, dia sentiasa kena make sure kita tengok tempat sujud. Bila kita tengok tempat sujud, dia nak ajak kita fokus. Apa maknanya? Dia suruh tengok tempat paling rendah. Jadi bila jadi apa-apa kat kita, marah ke, merajuk ke, meluat ke, apa saja, tengok kita punya diri kembali pada asal. Aku ni siapa? Aku ni ayak mani. Aku ni tanah. Jadi kita nak marah tara mana pun dia tak jadi sangat lah. Marah apa? Aku ayak mani. Mereka ni semua pun ayak mani juga. Aku tanah, mereka ni pun tanah lah. Nak buat macam mana? Takkan aku ada salah, orang lain salah, tak boleh bagi maaf. Dia jadi lagu tu. Maknanya kita kena tengok rendah balik diri kita. Sebab tu orang tua-tua pesan kat saya apa dia? Bila menungkah kepala ke langit, jangan lupa rumput yang dipijak di kaki. Jadi itu sebagai penutup untuk majlis pada hari ini. Terima kasih tuan-tuan kerana bersama dengan saya dalam majlis ini. Apa pengajaran kita hari ini? Oh, senang dapat. No? Jangan marah. Tegas kena tak? Tegas? Tegas kena. Prinsip Islam jangan kacau.
Jangan kacau syahadah kami. Jangan kacau Tuhan kami. Jangan kacau tauhid kami. Jangan kacau Rasul kami. Kami tegah. Tapi kami tak marah. Kami tegas. Yang itu kena beza. Yang itu kena beza. Jadi saya minta ampun, minta maaf pada tuan-tuan. Oh, nanti satu lagi. Biasa satu ketika, ni kira kesimpulan lah. Tutup cerita ni, maknanya tegas dengan marah tu, tuan-tuan faham. Biasa satu ketika dengan seorang lelaki. Maafkan saya kalau saya ni nama beliau ialah Thumamah. Beliau ni antara orang yang bunuh orang Islam ramai. Jadi bila dapat tangkap dia sekali, para sahabat bawa mai kat Nabi. Jadi Nabi kata ikat dia dekat tiang masjid. Ikatlah dia dekat tiang masjid. Bila ikat dia dekat tiang masjid tu, Nabi mai masuk nak masuk sembahyang, Nabi tanya dia, "Thumamah, nak masuk Islam tak?" Dia kata tak mau. Nabi kata, biar pergi, duduk, pergi semayang. Biar balik semayang. Masuk pula nak semayang, tanya lagi dia. Semamah nak masuk Islam? Tak mau. Tak mau, duduk orang tu, pergi semayang. Masuk pula lagi sekali, tanya. Semamah nak masuk Islam tak? Dia kata, tak mau. Nabi kata kat sahabat, buka tali dia, biar alpah dah. Nabi kata lalu tu, mana mak? Sahabat kata lah, apa Nabi? Dia ni bunuh ramai kot. Dah dapat tangkap ni, dah ikat kat tiang masjid lah. Kurang-kurang bagi sedah dulu. Baru lepas. Kurang bahasa kita lah, kita kata marah-marah kat orang kan. Dah kena duk ikat kawan ni, berbalah satu dua dulu, baru lepas dia. Dan kita dah, kalau bahasa kita, pahat. So, nah, para sahabat taat dengan Nabi, lepas dia. Lepas semua, apa jadi? Dia lepas, dia keluar daripada masjid, dia ambil wudu. Dia masuk balik. Dia jumpa Nabi, dia angkat syahadah. Noh. Nabi kata, buat duk buat lagu ni. Tiga kali duk tanya, tak mau duk jawab. Lepas tu bila lepas duk keluar. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kali kedua Nabi tanya saya nak masuk Islam ke tak, saya kata nak masuk, apa para sahabat lain akan kata kat saya? Semamah, hang hari tu masuk Islam pasal hang nak suruh kami bebaskan hang, betul tak? Saya ikhlas nak masuk. Nampak tak? Cuba kalau ke time tu pergi balas satu dua kan. Seolah-olah istilah saya lagu tu lah nak bagi nampak. Dan Nabi tegah tak dengan dia? Nabi habak tak kami nak geng dengan hang? Tak, Nabi tak habak. Nabi tak ada duk geng punya. Lakum dinukum wali adin. Tak ada duk geng punya. Tapi, jangan marah. Tegah kena ada. Kita hari ni terbalik. Dengan sesama Islam, kita bergaduh. Kita duk sibuk nak mengeratkan hubungan dengan orang yang bukan Islam pula. Tu pelik kita hari ni. Oi, sibuklah nak bagi, nak kemas hubungan, eratlah apa. Tapi sesama Islam kita bergaduh, kita cari isu-isu yang boleh kita gaduh, boleh duk pukul sama sendiri. Pelik. Saya beritahu lagi sekali, dunia nak kita jadi lagu tu. Ayahanda dan bonda sekalian, kita jangan jadi macam tu. Dunia ni kejam. Jangan jadi macam tu. Dia memang nak kita macam tu. Jangan ikut dia. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya, minta ampun, minta maaf. Tuan-tuan duduk lama dengan saya. Yang saya minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ashrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.